Wagub disandingkan dengan Pak Amin Rais. Amin Rais. Gitu. Nah, itu komentarnya seperti apa, Pak? Nah, itu kan saya tidak tahu siapa yang pasang itu yang pertama. Yang kedua, secara informal, ya, pengurus PAN bahkan ketuanya dari Golkar dan partai lain secara pribadi ya, itu sudah menyampaikan dukungannya kepada pasangan Purnomo Teguh. Ya. Hanya mereka karena tugas belum ada instruksi dari partainya pimpinan pusat, tidak berani secara terus terang baik menghubungi partai PDI Perjuangan maupun atas nama partai, tidak berani. Sehingga mungkin itu karena saking kepinginnya ada masyarakat atau anggota masyarakat yang punya ide sendiri membuat spanduk seperti itu. Sampai sekarang pun tadi pagi berita di koran DPD PAN Jawa Tengah itu bukan instruksi partai kayak gitu. Meskipun figur-figurnya perseorangan mendukung Purnomo Teguh, tapi bukan resmi dari partai kayak gitu. Tapi sempat dikontak sama Pak Amin enggak, Pak? Saya. Iya. Melihat fotonya itu. Enggak, sama ya, sekali enggak dikontak saya. Baik oleh Pak Amin maupun oleh resmi oleh DP Dewan Pimpinan Cabang PAN Kota Surakarta maupun Golkar, enggak pernah dikontak secara resmi loh ya. Hanya informal gini aja. Tapi ya, tokoh politik lain mungkin Pak yang pernah mengontak Bapak untuk memberikan dukungan itu mungkin ada, Pak? Siapa? Banyak kalau itu. Oke. Wah, itu tidak bisa mungkin saya sebutkan ya. Itu malah ya yang paling iya. Tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh politik yang lama dari apa itu Mega Bintang itu ya, di samping memberikan support tapi juga wah alternatifnya sudah tidak perlu saya sampaikan, kalau tidak dapat rekomendasi harus begini tetap maju. Okay. Saya cuma mendengar diam aja tidak komentar tidak menyatakan kesanggupan, tapi saya dengarkan karena mereka ya tetap saya rangkul. Jangan lupa subscribe ya.